menuntut penolakan pendaftaran tanah masyarakat oleh Kepala Kantor ATR atau BWN Banyuwangi Jawa Timur berujung aksi demo oleh masyarakat di depan kantor BWN Banyuwangi. Dengan menggunakan mobil komando dilengkapi dengan sound system, mereka satu persatu menyuarakan tuntutannya. Tak hanya berorasi, gabungan masyarakat juga membentengkan banner bahwa Kepala Kantor BWN Banyuwangi Budiono telah melanggar SOP Perkabat Nomor 1 Tahun 2010 PP Nomor 24 Tahun 1997 dan Permen Nomor 3 Tahun 1997. Masyarakat juga menuntut janji Kepala BWN Banyuwangi sebagai pelayan masyarakat. Masyarakat juga menduga ada pungutan liar dalam melakukan pelayanan masyarakat. Setelah teriak-teriak kepanasan, barulah perwakilan aksi demo dipersilakan untuk menemui pejabat ATR atau BWN Banyuwangi. Tim Liputan, Banyuwangi News melaporkan.